Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi tentang event besar-besaran dari aplikasi Julo, di mana pengguna baru aplikasi ini berhak mendapatkan bonus sebesar Rp20.000 hanya dengan melakukan pendaftaran. Dan tak tanggung-tanggung apabila kalian mengundang teman menggunakan kode referral, bonus yang bisa didapatkan mencapai Rp300.000 per satu orang teman yang kalian undang. Jadi untuk reward undang temannya ini tergolong sangat besar sekali ya guys. Untuk info selengkapnya dari event terbaru aplikasi Julo, kita langsung masuk aja ke aplikasinya ya guys. Oke guys, kita udah masuk di aplikasinya dan untuk limit kredit kepunyaan admin di sini yaitu sebesar Rp2.000.000. Karena memang aplikasi Julo ini merupakan aplikasi pay later atau aplikasi cicilan kredit yang bisa kalian gunakan untuk berbelanja pulsa, berbelanja token listrik ataupun melakukan top up e-wallet seperti Dana, OVO, GoFi, dan lain-lain menggunakan metode pembayaran secara paylater atau kredit. Untuk eventnya kita bisa lihat langsung di beranda aplikasi ini. Oke guys, jadi ini merupakan event terbaru dari Julo ya guys. Serbu cuan kita bersama Julo Referral Program. Bagi kode referral, cashback sampai dengan jutaan rupiah dan hadiah total mencapai Rp40 juta. Ya, jadi ini untuk 40 juta rupiahnya ini hadiah utamanya guys, yaitu berupa motor, handphone, dan lain-lain. Untuk cara bagikan kode referral Julo, kita lihat di sini syarat dan ketentuannya. Yang pertama, apabila kalian sudah mendaftar dan terverifikasi, kalian wajib melakukan transaksi di aplikasi Julo. Kode referral didapatkan setelah melakukan transaksi pertama di halaman referral. Jadi misalkan kalian sudah berhasil diverifikasi, kode referralnya ini akan muncul setelah kalian melakukan transaksi pertama ya guys. Jadi misalkan kalian melakukan transaksi top up saldo Dana sebesar Rp10.000, ini juga sudah bisa masuk kategori transaksi ya guys. Jadi transaksinya bebas untuk eventnya ini. Kode referral sudah bisa dibagikan ke semua orang tanpa batasan. Jadi tidak ada kuota untuk membagikan atau mengundang teman kalian ya guys untuk download dan mendaftar aplikasi Julo ini. Untuk selanjutnya syarat dan ketentuan program referral ya guys, kita lihat di sini. Yang pertama, syarat ketentuan membagikan kode referral. Yang pertama itu referrer atau yang pengundang mengirimkan kode referral kepada teman. Referee menggunakan kode referral tersebut pada saat pendaftaran Julo. Dan referrer atau yang mengundang akan menerima cashback mulai dari Rp50.000 hingga maksimal Rp300.000 tergantung dari level J-score di aplikasi Julo. Jadi ini ada level-levelnya guys. Misalkan kalian baru daftar, kalian akan masuk di level yang pertama atau yang awal ya guys, yaitu yang Rp50.000 untuk mengundang temannya, dan maksimalnya itu di level yang paling besar yaitu Rp300.000 untuk mengundang teman menggunakan aplikasi ini. Jadi cukup besar sekali guys untuk rewardnya ini. Dan untuk referee atau orang yang diundang itu atau pengguna baru akan mendapatkan cashback sebesar Rp20.000 setelah melakukan transaksi pertama kali di aplikasi Julo. Jadi misalkan kalian mengundang teman, teman yang kalian undang itu akan mendapatkan cashback Rp20.000 setelah teman kalian itu melakukan transaksi pertama kali di aplikasi ini guys. Untuk transaksinya seperti yang dijelaskan tadi, bisa melakukan top up Dana maupun top up pulsa.
untuk nominalnya itu sebesar minimal 10.000 saja ya guys. Dan referee hanya bisa menggunakan satu kali kode referral. Untuk eventnya sendiri dimulai dari tanggal 1 November hingga 31 Desember 2022. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih lagi ya guys. Dan di sini ada syarat ketentuan hadiah utama yang tadi ya guys, yang motor, emas dan lainnya. Ini untuk referral atau yang pengundang terbanyak selama periode program. Untuk cara melihat cashback yang kalian dapat, kalian bisa klik di bagian buka hadiahmu ya guys, yang ada gambar roket sebelah kanan bawah ini. Dan di sini merupakan tampilan dari J-score ataupun skor kredit yang nasabah punya ya guys. Jadi di sini kebetulan admin J-score-nya itu 467, dan untuk level-levelnya kalian bisa lihat di sini. Setiap levelnya itu berbeda untuk keuntungan yang didapat ya guys. Untuk level pertama kita lihat di sini bonus referralnya Rp50.000 dan level yang paling besar yaitu Rp300.000. Dan untuk cara melakukan atau menaikkan level kredit J-score ini, kalian cukup melakukan transaksi sebanyak-banyaknya ya guys, dan otomatis untuk J-score-nya akan naik seiring bertambahnya transaksi kalian. Dan di sini level admin sudah di level kedua. Dan untuk melihat bonus reward atau cashback yang didapat, kalian bisa klik di bagian cashback ya guys. Tanggal 14 November kemarin admin sudah mendapatkan cashback sebesar Rp20.000. Dan untuk cashbacknya admin sudah gunakan untuk memotong tagihan ya guys sebesar Rp24.000 ya. Di sini kita bisa lihat, selain dari bonus pendaftaran sebesar Rp20.000, di sini ada cashback lainnya ya guys, dari misalkan di sini menambahkan nomor handphone dan verifikasi nomor handphone. Jadi selain itu masih banyak misi yang bisa kita kerjakan untuk menambah atau memperbanyak cashback.